Odo karma di umum itu. Molo suruhnya ada di suruh. Sapingi karma di suruh kan. Suruh atau ah musola teh harinya. Suruh udah deh. Abandang odang long surveyo. Ang material ko ngati. Bagil bandang. Iya, material ko. Oh yo. Eh ngarok kon. Kejadian di dusun Long Warapi, desa Konanjoro, mengimbau kepada masyarakat untuk mengotongkan lokasi yang memungkinkan cuaca saat ini masih hujan deras, ditakutkan akan terjadi banjir susulan. Demikian dapat kami laporkan dari lokasi. Terima kasih. Eh, bagus lebih. Iya hari. Sudah belum taruh pun di dan. Mau mungkin di dalam polisi ayu ibat eh. Oh lo. Potong, potong. Pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi banjir bandang di dusun Lobuharabir, Desa Bonandidolo, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara. Akibat banjir bandang yang terjadi, 30 kepala keluarga yang berada di lokasi mengungsi. Dalam peristiwa itu, sebanyak 7 unit rumah mengalami kerusakan berat. Saat ini, penduduk yang tinggal di tempat lokasi sudah diungsikan ke tempat sebelahnya, mengingat bahwa intensitas hujan sangat tinggi untuk mencegah terjadinya banjir susulan, sehingga dari pihak kepolisian, TNI, kecamatan, dan pemerintahan desa telah bekerja sama untuk melakukan penanggulangan. Dan untuk kepentingan para pengungsi, saat ini telah disediakan dapur umum dan tempat pengungsian rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya supaya keamanan para pengungsi dan kesehatan para pengungsi bisa terjadi dan bisa diyakini tidak akan timbul masalah-masalah baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.